kami merasa enjoy meskipun besok kita harus bertanding jadi lawan di 90 menit, tapi semua itu tidak menjadi masalah dan ini menjadi semangat kami untuk pertandingan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Pak Kapal Lembang dan juga Pak Kapal Lembang juga. Mungkin besok ucapan kami di Pak Lembang ingin kita kembali jauh aja dan semoga nanti bisa mempertimbangkan permainan yang fair play dan juga mungkin kami dapat menjadi poin di Pak Lembang. Tartono, sosok pelatih tenang ya, pembawaannya tenang, kalem dan tentu juga smart ya, kita apalagi ditambah juga Kayamba, jadi ini menjadi kekuatan tersendiri. Makanya tidak heran nah saya kalau tim saya kemarin memenangkan pertandingan waktu lawan Serbia. Gitu. Kayak permainan mereka sekarang juga modern ya, yang apa sih memainkan sepak bola modern menyerang. Ini saya sampaikan bahwa lawan Arema besok Sriwijaya akan bermain menyerang karena kita masih butuh poin biar mantap lepas dari degradasi. Kalau perlu kita juga naik peringkat juga, kita bisa harus fight untuk menang pertandingan. Oke, maka silakan. Pertandingan bukan soal nikah. Dan soal pertandingan besok yang pasti kita bermain siap ya. Apalagi kita bermain di kandang sendiri, di rumah sendiri. Kita berharap aura positif stadion Bung ini masih ada untuk kita. Dan kita ketahui juga bahwa di stadion ini kita belum pernah kejebolan sama sekali ya. Nah, kita untuk berusaha untuk mempertahankan itu. Kalau bisa sampai kompetisi selesai, kami para pemain berusaha untuk tidak pernah dikalahkan di kandang ini. Amin. Kohar melihat sosok itu seperti apa? Ya, Joko. Punya karakter yang keras ya, dia punya apa? Malang. Dia bukan dari Malang, aslinya dia Blora, tapi dia lama di Malang. Jadi dia punya karakter itu sekarang jadi seperti orang Malang. Jadi orang Malang itu karakternya keras ya, cepat itu terlebih di pertandingan ya. Kalau kata di pribadi itu keras gitu ya. Jadi makanya Arema juga terbawa karakter dia gitu. Jadi dia bermain cepat. Energi itulah orangnya.